Berjumpa dengan adik Fifi. Ah, tengok manis ya. Ah, senyum dia. Hai semua, Bang Hero di sini dalam channel Kongsi Makan. Sekiranya anda berminat dengan video Bang Hero, boleh klik butang subscribe. Assalamualaikum. Apa khabar semua sahabat-sahabat di channel Kongsi Makan? Hari ini Abang Hero berada di Pasau Tawau. Okey, Abang Hero nak cari, nak tengok-tengok lah. Bukan nak cari, just nak tengok-tengok, mengenali jenis-jenis ikan bilis yang banyak di sini. Kalau kita tengok, macam-macam ada ikan bilis ini. Tapi Abang Hero tak tahu apa nama ikan bilis ni. Kita boleh tengok lah gambar-gambar kat sini je lah. Dan termasuklah udang-udang geragak. Tu ada ikan masin, ikan bilis yang ada kopek, macam-macam lah ada. Sotong kering, udang, okay, ikan bilis mata biru, ikan gelama kot. Assalamualaikum kak. Assalamualaikum. Tengah buat apa itu? Tengah ayak ikan bilis. Tengah ayak ikan bilis. Akak siapa nama? Nama saya nama full Andi Siti Doraliza binti Mati. Oh Siti, panggilnya? Panggil dia Fifi Andi. Panggil nama. Panggil Fifi eh. Yeah. Okey, sudah berapa lama meniaga sini? 7 bulan. 7 bulan nak. Oh, habis sekolah. Yeah. Oh, baru habis sekolah. Oh, tingkatan 6 lah. Oh. Okay. Ini perniagaan keluarga lah ini? Ya. Oh, keluarga berapa lama sudah berniaga di sini? Lama sudah. Bila ni? 2007. Oh, sudah lama. Okay. Sini ada berapa jenis ikan bilis? Macam-macam jenis. Lagi pun, supplier pun lain-lain tempat, lain-lain. Macam ini, bilis ni semua kami ambil dari Indo Sabah. Oh, daripada Indo Sabah? Iya, tapi masih dalam sini jugalah. Oh, dalam kawasan Sabah juga. Okey, yang paling orang suka ikan bilis mana? Yang paling orang favorite, famous. Kalau orang Semenanjung selalu ambil mata biru. Mata biru. Ah, ini ikan bilis mata biru. Siapa yang tak kenal mata biru boleh tengok. Ha. Tengok Amir Irul tengok ni ha. Ha, nak. Ha. Lepas tu ini gepeng. Ha. Oh, ya ini apa nama dia? Gepeng. Gepeng. Oh. Dia tipis, dia rambut. Gepeng tipis. Oh, berapa harganya ni? RM28 satu kilo. Yang ini satu kilo RM45 murah tu. Ha, nampak tu. Dan ikan keropok. Ikan keropok. Goreng-goreng tu goreng makan lah. Goreng terus makan panas-panas. Oh, goreng-goreng terus makan panas-panas. Ya. Selain pada itu ada macam-macam lagi lah ada. Ya, ada sotong cumi. Sotong cumi. Sotong apa tu? Kilo. Dia sotong baby. Sotong baby. RM1.35. RM1.35. Okey. Ini Semenanjung panggil ikan bulu ayam. Ikan bulu ayam eh? Dia ikan bilis besar. Tunjuk. Oh, ikan bilis besar. Oh, nanti goreng macam keropok lah. Ya, dia sama macam ikan keropok. Tengok tu. Macam-macam lagi ada sini eh? Ya. Ikan apa ni? Kita ikan gelama. Ikan gelama. Ha? Sedap. Tak sabar Hero nak makan.
buka di sini jam berapa ya? Jam 6, 6.30. Jam 6, 6.30. Setiap hari lah? Ya. Maknanya Isnin hingga Ahad? Ya. Tutup? Tutup jam 5, 5.30. Tutup jam 5, 5.30. Oh, apa nama tempat sini ya? Tempat dia, apa nama tempat di sini? UTC, Pasar UTC. Pasar UTC Tawau ya? Gerai kami ni ada bernombor. Setiap gerai tu ada nombor. Nombor berapa? Gerai kami 30 dan 32. Oh, boleh datang ke gerai nombor 30 dan 32. Berjumpa dengan adik Fifi. Ah, tengok manis ya. Ah, senyum dia. Okay, sahabat-sahabat di channel Kongsi Makan yang datang ke Tawau nak beli ikan bilis yang terbaik, boleh datang ke okay, sahabat-sahabat, jangan lupa kalau datang ke Tawau boleh singgah di pasar UTC pasar UTC Tawau. Terbaik. Saya doakan semoga perniagaan apa tu adik Fifi, Umi bertambah laris, maju dan ramai lagi orang akan datang sini membeli ikan bilis yang terbaik di gerai nombor 30 dan 32. Ada nama gerai ke? Nama gerai tak ada ya, nombor saja. Tengok adik manis tu. Ikan bilis dia memang fresh. Macam mana orang nak datang ke sini, Umi? Kalau nak datang ke Pasar Tanjung, datanglah ramai-ramai dengan membeli ikan-ikan yang ada di jualan kita ni. Makcik Aja akan beri harga kasih sayang, harga yang murah-murah. Ah, tengok tu. Ha, makcik akan bagi harga kasih sayang, harga yang special. Okey, sahabat-sahabat di Kongsi Makan, jangan lupa datang ke Tawau, singgah di gerai nombor 30 dan 32. Berjumpa dengan panggilan Umi. Assalamualaikum. Bye.